Halo sobat-sobat Papatola TV dimanapun kalian berada yang menyaksikan video ini. Ini adalah pertandingan set pertama di match kedua Indonesia versus Vietnam. Saat ini masih 0-0 di ajang C Volley League 2024 yang bertempat di Gor UNY Yogyakarta. 0-0 Indonesia serve. Yang tidak sempurna tadi. Satu sama. Ya sobat-sobatku dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen video-video kita ya. Bola kepala dari pemain Vietnam. Yo, masih skor saat ini 3-1 untuk Indonesia, sobat-sobat Papatola. Farhan, keras sekali. Blok, masih bisa. Ah, sayang dari pengembalian bola yang kurang sempurna tadi. Menambah poin untuk Vietnam 2-3. Sekali tadi blok dari pemain Vietnam. 3-3. Lagi kali ini Angga, tapi sayang poin untuk Vietnam 4-3. Oh, berhasil tadi. Blok yang cukup bagus dari Indonesia. Poin kembali untuk Indonesia 5-4. Oh, poin lagi bertambah 6-4.
tenggelam saja tadi. Sayang kali ini. Smash dari pemain Vietnam menembus blok. 5-6. Vietnam serve. Bisa angkat tepat tadi. Hendra tadi masih ada. Oho, kali ini serangan yang bergelombang dari pemain-pemain Vietnam. Skor menjadi 6 sama sobat-sobat Papatola. Serve keluar tadi, 7-6. Bagus, sayang. 7 sama. Tadi Randy angka bertambah untuk Vietnam 8-7 dan saat ini ada challenge time out. Tadi smash dari Hendra, 9 sama. Vietnam dan Indonesia di pertandingan kedua ini. Oh, kali ini blok gagal. 10-9. Masih terus paling mengejar angka Indonesia dan Vietnam. Yeah.
tadi. Yuda tadi berhasil dengan quick smash. Sepuluh sama. Masih ada. Masih bisa. Hati-hati. Out. Poin untuk Indonesia. 11-10. Berhasil tadi Indonesia membalikkan keadaan tadi. Jangan lupa sobat-sobatku untuk tetap setia di channel kesayangan kalian Papa Tola TV, dan bagi yang belum subscribe silakan di subscribe, like dan share tentunya video-video kita. Sama. Oh. Ini dia poin pertama 12-11. Kita kembali lagi di video set 1 part 2 ya sobat, ini adalah part pertama. Poin saat ini 12-11 untuk Indonesia.